Situs Pandegong di Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang telah diekskavasi oleh BPCB Jawa Timur beberapa waktu lalu. Di dalam gundukan tanah yang turun-temurun dikeramatkan, petugas berhasil menemukan sebuah bangunan candi yang diperkirakan telah dibangun pada abad ke-10 Masehi. Lalu seperti apa arkeolog melihat bangunan candi yang baru ditemukan tersebut? Bagaimana mereka membuat interpretasi berdasarkan struktur, arca, dan berbagai benda-benda yang ditemukan di lokasi? Berikut penjelasan Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Jawa Timur, Ismail Lutfi, kepada wartawan di lokasi ekskavasi beberapa waktu lalu. Informasi tentang Pandegong kan sebenarnya sudah tersedia semenjak ekskavasi tahap 1 ya. Jadi tentu saja kalau diulangi ya intinya sama. Di bangunan pada di Pandegong ini punya karakter sendiri. Walaupun sama-sama bata, kita mendapatkan informasi yang berbeda dengan bangunan bata yang ada di tempat lain. Salah satu karakter yang menonjol itu bentuk atau denah bangunannya. Denah bangunannya tidak lazim yang ada pada periode Majapahit dan Tumapel. Nah, dari perbedaan denah itu, maka ada indikasi bangunan ini belum tentu bagian dari dua masa itu. Apakah itu sudah final? Ya tentu saja belum, harus dengan dukungan data lain. Nah, termasuk apa yang sedang saya ini bersihkan ini adalah karya ikonografi atau arca yang memiliki gaya seni tersendiri, dan gaya seninya ini jelas berbeda dengan gaya seni arca pada masa Tumapel atau masa Majapahit. Ini berarti sudah ada dua poin. Apa di antara perbedaannya itu? Di antara perbedaan? Ya, gaya seni itu sebenarnya kan agak sulit ya kalau disampaikan secara verbal ya. Jadi antara lain begini, seni yang berkembang pada tiap zaman itu memang menunjukkan perbedaan. Nah, pada kasus yang ada di candi Pandegong ini memang gaya seni yang ditunjukkan oleh dua arca yaitu Mahakala dan Nandiswara itu memang mengesankan gaya seni yang berkembang pada candi-candi periode Jawa Tengah. Nah, sementara untuk candi-candi yang berkembang pada masa di Jawa Timur yaitu pada masa Tumapel dan Majapahit itu memberikan penampilan yang berbeda. Jadi itu, ya intinya begini, kalau secara detail agak susah ya. Tapi pengamatan terhadap hasil kerja seni yang berupa arca itu bisa membawa kita, memandu kita untuk memahami gaya ini populer atau banyak dikeluarkan pada periode apa. Jadi saya harus katakan bahwa Mahakala Nandiswara candi gong tidak cocok ditempatkan pada periode Tumapel atau Majapahit. Tentunya artinya dia pasti lebih tua. Bisa lebih spesifik disebutkan masanya? Kalau masa sebenarnya relatif ya, relatif. Jadi nanti kita akan gabungkan antara beberapa penanda, mulai penanda dia apa namanya denah bangunan, kemudian struktur ruang yang ada di bangunan itu, termasuk ada gaya seni pada kedua arca ini. Nanti ditambah lagi dengan sejumlah temuan serta berupa keramik dan gerabah yang ada, nanti akan menjadi sebuah bahan untuk mengambil kesimpulan, baik kesimpulan tentang pertanggalannya, pertanggalan relatif artinya bukan tanggal dalam arti angka ya, tapi abad ya, abad. Beda dengan kasus yang lain seperti Gemaan kan kita beruntung ada petunjuk yang lain ya, detail. Gaya seni Jawa Tengah.
gaya seni Jawa Tengah tapi ditemukan di Jawa Timur. Apakah nah, ada indikasi Mataram atau era Jawa Tengah di bawah ketika Mataram dulu di era Jawa Timur ini? Nah, ini justru secara arkeologis itu adalah data yang penting bahwa selama ini kan ada pendapat yang mengatakan periode Jawa Tengahan dalam konteks bangunan masa Hindu-Buddha itu memang dominasinya Jawa Tengah. Seolah-olah Jawa Timur itu tidak ada. Tapi secara real, sejak abad ke-8 itu di Malang sudah ada bangunan dari atau data sejarah dari masa Hindu-Buddha yang sejaman dengan yang ada di Jawa Tengah. Baik itu berupa prasasti maupun bangunan candi. Saya sebutkan misalnya Candi Badut di Malang itu berasal dari abad ke-9 Masehi. Ya, dan banyak dikaitkan dengan prasasti Dinoyo, walaupun sebenarnya itu kesimpulan yang tergesa-gesa. Karena sebenarnya antara gaya seni pada Candi Badut dan prasasti Dinoyo itu berjarak satu abad. Jadi tadi kan menyebut kalau ada tema yang tidak lazim, itu bisa digambar dengan tidak lazim. Ya, nanti bisa di apa ya disorot sana ya, kan. Jadi model bangunan suci Tumapel dan Majapahit itu cenderung berpola berundak dari katakan dari barat ya, kita naik dari barat itu akan melalui tangga naik terus. Nah, tapi bangunannya biasanya polanya adalah pola bujur sangkar. Bujur sangkar memanjang gitu ya. Apa namanya? Empat persegi panjang. Nah, panjang. Nah, jangan ini dia mempunyai model kalau kita mengambil pola dasarnya bujur sangkar, tapi pada setiap sisinya ada tonjolan atau penampilnya. Nah, itu tidak lazim pada masa Tumapel dan Majapahit. Ada tema pembanding seperti candi-candi sebelumnya yang sudah ditemukan. Ada yang kalau dari bahan bata memang belum ya kita mendapatkan, tapi sangat mungkin ini bisa dihubungkan dengan Gemean. Kemudian juga teman yang baru juga dari Malang, Sri Gading. Sama-sama bata kalau itu. Itu kemungkinan di era yang sama. Di kemungkinan di era yang sama. Jadi, karena mengapa saya katakan dimungkinkan? Karena memang kalau kita mau mengklaim spesifik ya butuh data yang memang konkret ya. Tadi rapid dengan era yang sama. Ya, kalau katakan bicara teman-teman itu ya artinya sebelum era Kadiri, bahkan sebelum Kadiri. Karena mengapa? Karena di masa Kadiri itu kita sangat miskin dengan temuan yang berasal dari masa itu. Dan pada buku-buku teks itu kan sering dikatakan bahwa pada masa Kadiri itu yang dominan adalah bangunan yang berupa candi basa, berupa karya sastra. Sedangkan pada masa sebelumnya begitu banyak bangunan candi secara fisik ya. Itu di buku-buku begitu. Pak, di beberapa prasasti disebutkan Pusindo itu memusatkan pemerintahannya di Pamlang dan ada juga yang menyebut di Wat Galuh. Ini ada indikasinya nggak Pak untuk dikaitkan dengan prasasti? Ya, kalau berangkat dari tafsiran tentang Tamlang ya. Menurut yang sudah dipublikasikan, Sindo itu memang pernah berkedaton atau berpusat pemerintahan di Tamlang. Nah, yang menjadi pekerjaan para ahli sejarah adalah mencari sebenarnya toponim Tamlang itu yang terkait langsung dengan kedatuannya Sindo yang di mana. Karena ternyata di Jawa Timur ini tidak hanya ada satu tempat yang menggunakan nama Tamlang atau Tembelang. Nah, jadi ya salah satunya yang dinominasikan adalah Tembelang yang ada di Jombang. Pertimbangannya juga karena tidak terlalu jauh dari Sungai Berantas. Ini bisa dikaitkan dengan masa itu? Ya bisa saja. Walaupun kita secara dukungan data tekstualnya kita belum punya. Belum ditemukan. Belum punya. Termasuk prasasti juga belum. Ya, jadi sementara ini yang menjadikan acuan data adalah semata-mata data arkeologisnya.
Thank you.